Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Assalamualaikum Pak. Sampai anu main di? Pulau Mojokerto. Lah kok di sini? Batu Selosoan. Oh, lah terus tinggalnya di mana? Nah, kadang teng makam-makam. Loh, di sare-sarean. Loh, masa turune kok nang kuburan? Oke, kadang teng masjid-masjid. Lah sampean enggak pengen pulang tah? Ke Wangsul, Pak. Tadi ki nembe Wangsul kali dinten. Oh, 2 hari. Tak pasang ini boleh? Biar suaranya sampean denger yang nonton ya. Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sampean kok waduh makan luru-luru nih Pak. Ini tem banget loh Bapak ini. Ini apa ini coba mohon maaf ini apa? Oh ini anu apa? Pet anu uang. Uang bener sama rokok iya. Uang sama. Bapak namanya siapa dulu? Yulianto. Muhammad Yulianto. Muhammad Yulianto. Berapa lama jenengan anu di jalanan ini berapa lama? Lima tahun. Iya tapi ya pulang. Pulang. Jual. Pulangnya ke mana? Balongsari Kang Sembilan. Mojokerto Balongsari Kang Sembilan. Eh? Mojokerto Balongsari Kang Sembilan. Saya minta mau minum ini nggak? Iya. Kenapa? Bujang apa udah keluarga? Sudah punya cucu satu. Benar. Ya. Sudah punya cucu satu. Iya. Terus ini nanti kalau tidur kayak apa? Wah cari rosokan jarang tidur Pak. Jalan. Saya mohon maaf ya. Saya mau ngomong tapi dilihat, Pak. Setiap hari pulangnya kemana? Pulangnya? Ya pulangnya satu bulan. Satu hari. Bulan sekali. Naik bus. Terus tidurnya? Ya kadang di makam, kadang di masjid. Tidurnya kadang di makam, kadang di masjid. Ya. Tapi kondisinya bapaknya, mohon maaf ya, kondisinya bapaknya kotor iya. Banget loh. Maksudnya kalau si bapak ini bener pulang setiap hari, kayaknya nggak mungkin. Iya. Makanya saya tak nyoba pelan. Berkelana. Mudah-mudahan kita bisa bantu ya. Pak. Berkelana. Ini apa ini? Sudah rosokan setor di situ. Oh sudah setor? Sudah. Setiap hari sampai jalan berarti? Iya. Berkelana. Setiap hari. Jenengan Mojokertonya mana? Balongsari Gang 9. Balongsari Gang 9. Nomor 5. Nomor 5. Terus? Nama istri? Nama istri Sunarsi sudah almarhum. Sudah almarhum? Terus anaknya? Orang Jombang. Aduh. Iya. Ini. Ya luru-luru di jalan ya Pak. Eh? Luru-luru di jalan. Luru-luru di jalan. Coba dilepas topinya dulu. Sebulan dapat berapa? Wah ya enggak emas istri Pak. Kalau seumpama. Ya. Seumpama daripada luru-luru jalan kalau sampean tinggal sama saya bantu saya mau apa enggak? Mau. Kalau ada bayarannya ya mau. Mau ada apa? Bayarannya kan mau. Mau dibayar berapa? Ya enggak tahu lah terserah Bapak. Loh, jangan. Belum kerja kok. Iya, belum kerja kok minta bayar. Makanya saya tanya, biasanya Bapak kalau kerja sebulan dapat berapa? Sebulan ya apa ya 400. Sebulan 400 ribu? Iya, kadang 500 ya buat makan. Yang penting makan? Iya, makan sadar. Bapak punya anak berapa? 2. Punya anak 2? Yang satu sudah punya. Coba saya akan tes. Ya. Bapak, saya boleh nanya-nanya enggak? Boleh. Gubernur Jawa Timur siapa namanya? Lupa. Sekarang, jangan dulu. Sekarang enggak tahu. Sekarang enggak tahu. Anu ya, apa yang perempuan itu siapa namanya? Iya. Bu. Siapa ya? Siapa? Namanya pernah di Mojokerto, pernah. Bu Ko. Iya, Bu. Ya apa? Bu Ko. Bu Hovifah. Iya, Bu Hovifah. Pernah jalan santai sama saya, Bu. Oh, gitu. Karena Bapak ini yang muda wali kota. Kalau nama presiden Pak Jokowi. Oh, ya sudah berarti gitu. Sekarang anaknya lagi boleh? Iya. Kalau orang Islam itu sholat ngadep kemana? Ke barat, kiblat. Kiblat. Iya. Bapak nggak ada baju lagi? Ada di tas. Di tas ini. Berarti
Ini setiap hari. Enak, ini ada. Tapi belum dicuci, maaf. Kalau saya sih, mohon maaf ya. Saya memang enggak, Bapak ini termasuk orang dengan gangguan jiwa kalau saya yang menilai. Masalahnya kalau memang Bapak ini kerja otomatis barang-barang juga bersih ya. Nah, sekarang kalau anu kan kenapa kok tidur di makam? Saya mau nanya. Bapak kenapa kalau tidur kok di makam? Ya memang anu kan kadang kan banyak teman-teman musafir itu ya. Banyak teman-teman musafir. Orang jauh-jauh, Jawa Tengah, Jawa Barat, kumpul bisa ngobrol. Masa ngobrolnya harus di kuburan? Iya, enggak, Pak, pasti, Pak. Tapi kebanyakan banyak kalau malam Jumat Legi di sini. Bapak udah makan belum? Tadi udah makan belum? Tadi pagi sudah. Berarti siang ini belum? Belum. Kalau saya ajak makan mau apa enggak? Mau. Oke, kita makan dulu. Ayo. Iya. Tunggu. Itu ditaruh di situ aja. Di mana? Situ aja. Iya. Ya. Kita makan di situ ya. Kita makan di sini. Ibu jual makan ya? Enggak, yang jual makan mana? Mana? Aduh, Pak Bu, saya lagi sambil nengah. Masa? Masa ya, saya tak ngajak makan dulu ya. Bu, ibu kenal bapak ini? Enggak, siapa tahu sering muter-muter sini. Enggak ya. Ayo Pak, yuk, kita makan dulu. Mana yang jual makan? Ini sana berarti. Iya, ikannya ya, cuma sayur asem. Ya enggak apa-apa. Bapak makan seadanya enggak apa-apa ya, yang penting makan ya. Iya. Ya, boleh. Makan di mana? Ini enggak apa-apa. Di dalam. Pak. Bapak cuci tangan dulu mau? Iya. Kotor banget ya? Iya. Mbak, ini nggak bisa diambil cuci tangan. Masalahnya kotor sekali. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Habis itu makan maksudnya ya? Iya. Ayo, Pak. Ayo. Bapaknya sopan banget. Ya. Namun yang jadi masalah kan gini ya. Yang jadi masalah, bukan jadi masalah ya. Bapak ini mengaku bahwasanya dia cari rosoan. Dan tidurnya di kuburan gitu loh ya. Jadi kalau memang benar dia nyari rosoan, saya yakin tidak sekotor itu. Mohon maaf. Tidak sekotor itu. Itu tangannya hitam semuanya. Ya, benar-benar hitam. Terus ini tangannya ini, wah, debunya banyak ya. Sudah berapa lama, Bu, jualan di sini? Alhamdulillah, hampir 3 tahun. 3 tahun? Iya, saya mengikuti jenengannya sudah lama, Pak. Masa? Di TikTok? Iya. Loh, TikTok. Pak, laki-laki yang agak bersih. Masalahnya ya, Bapak makan. Ini dibuang, Pak. Itu saya tag jenengan. Aman. Kita sama pilih, Pak. Oke, masuk. Nah, kalau sudah bersih kayak gini, kita makannya enak. Oke. Nah, yuk. Kita bersih, tak, Pak? Dah, yuk. Ya, yuk, Pak. Bu, pakai sendok ya, Bu? Berarti kalau sebulan 400 ribu, berarti sehari 10 ribu, Pak? Ya, kadang kan rosokan itu naik turun, Pak. Enggak naik turun, ya? Iya, enggak pasti. Kenapa kok nyarinya di sini, Pak? Enggak di Mojokerto aja? Di sana enggak ada. Ada dong, Pak. Ada yang cari banyak. Ada yang nyari banyak. Iya. Kalau di sini nggak ada yang nyari. Iya, jarang. Ayo Pak, monggo. Dimakan dulu. Mau minum apa? Saya udah lama, ayo. Tapi ini beneran. Apa? Mau minum apa? Ayo. Saya udah minum. Ya udah minum, ya. Enggak, mau ketemu ini. Es Fanta, es teh. Es Fanta, es Sprite, es jus. Es teh pucuk. Nah. Itu aja enggak, Pak. Mumpung dikenang jenengan. Ibu aslinya orang mana? Saya Gemerita, Pak. Waktu itu saya proyek ada tetangga gila, Pak. Dia itu diperkosa sama tujuh orang sampai. Iya, Pak. Makanya saya klik jenengan. Kalau enggak
salah itu habis kok. Oke. Okay. Saya bukain ya, Pak. Bapak minum air putih apa ini? Ya. Air putih aja. Ini untuk kameramen spesial. Mas Koko. Mas. Masa? YouTube-nya. Ayo, Bapak. Maaf. Ibu nggak pernah lihat Bapak ini mundar-mandir sini, enggak? Ya, tiap hari. Oh, tiap hari memang, iya, betul ya? Iya. Nyari rosokan memang ya? Nyari botol-botol bekas gini loh. Masya Allah. Banyak loh, Pak Pol, di sini masih ada yang muda juga, Pak. Tiap hari Bapak ini kok, dia sering pernah. Bahasanya ini, saya bingungan juga. Ah, Pak Pol, di sini, Pak Pol, di sini, Pak Pol, di mana ini, aku? Itu banyak loh, Pak Pol. Begitu ya? Iya. Saya kasihan masih muda, Pak Pol. Lumayan kalau tangguh, Pak Pol. Ya. Teng kedaton. Ya. Ngresi kedaton niku. Ya. Selama yang kena 7 tahun. 7 tahun. Bekas kerajaannya Mbah Giri. Ya. Nah, saya boleh nanya enggak? Bapak, saya nanya ya. Selama nyari rosokan ini Bapak enggak ada pakaian lain? Nggih niku wau. Cuma itu tok saja. Nggih. Jadi Bapak ini makanya kan saya ini mohon maaf ya, kalau tak lihat kok bapaknya pakainya kurang bersih dan memang enggak bersih. Terus bapaknya ini bawa tas yang mana tas juga isinya pakaian juga kurang bersih. Jadi Bapak selama ini sebulan di sini cuma bawa 2 baju tok. Teng mriki nggih enten setengah wulan, Pak. Betul. Kalau mandap dugi kedaton nggih setengah. Ya, sekarang saya tanya, kalau Bapak sholat kayak apa? Ada pakaian yang bersih enggak? Ada. Cuma itu. Cuma itu. Ya belum ada cuci sarung sama baju. Sambil makan ya. Anak 2. Punya istri namun istrinya sudah almarhum. Ya. Bapak tadi namanya siapa? Lupa saya. Muhammad Julianto. Muhammad Julianto. Balong Sari Gang 9 nomor 5. Nomor 5. Bapak, nah. Bapak ibunya Pak Julianto masih sehat? Pun almarhum. Almarhum, terus anak-anaknya ikut sama siapa? Sama suaminya. Duh, sama suaminya? Anaknya udah nikah gitu toh? Iya, sudah. Anaknya Bapak udah nikah semua? Sudah. Berarti Bapak ini sendirian? Iya, berkelana. Oh, anu ya garip kan rumah tangga. Iya, jadi kalau jenengan nyari ini untuk Bapak sendiri? Iya. Kena mantap, kena tipis. Kalau pulang naik bus. Okay. Terus kalau naik bus pakaiannya kayak begini, Pak. Mboten, ngeti umbarien. Oh. Siram riyen teng kadang ke teng masjid, kadang ke teng. Siram riyen itu mandi dulu, dicuci dulu. Mandi dulu, Bapak. Mandi dulu. Dicuci dulu. Terus Bapak kalau tidur di mana? Ya. Di sekitar sini. Enggak. Jangan di kuburan, Pak. Dimakan enggak. Hantu nanti sampai. Hantunya takut, Pak, pos aku. Iya, memang ini tadi. Heh. Duh. Aku deh yang takut sama dia. Kacau. Mak ini. Memang ujian saya, Pak. Loh, sebentar. Allah itu enggak pernah menguji hambanya, Pak. Allah itu Maha tahu. Kita ikhlas saja, Pak. Mungkin kalau kita hidup di dunia ini kurang cukup, mungkin Allah ngasih kesiapan kita hidup di akhirat. Iya. Belum tentu orang yang berkecukupan itu enak juga. Yang penting kita syukuri ya, Pak. Pegang gini ya, Pak, enak, Pak. Nah, gitu, Pak. Tak dulang, Pak. Kalau izin ya, itu enggak itu yang kata itu. Berarti Bapak ini masih normal ya, diajak ngobrol. Iya. Ini tiang saya. Pulau ini, Pak. Jangan nesu. Ini mah pulau ke tempat apa? Ibu, ini sewa? Di sini ini sewa apa enggak? Saya ganti bangunan. Nanti bangunan? Terus tiap bulan ada enggak pajak distribusi enggak? Enggak ada. Cuma nanti kalau kegiatan di belakang baru sama kanan. Oh, gitu. Saya nesu sama yang Pak Koko begini. Bisa. Daripada dibuat sebelah mendingan itu. Ya, 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 betul, betul. Terus uangnya disimpan sama Bapak? Ini ada. Ya, anak itu. Pokoknya setiap bulan mesti pulang? Iya. Setiap bulan pulang ya?
Jadi bapak ini sebatang kara karena anak-anaknya sudah nikah. Jadi bapak ini cari rosokan ini apa ya? Memang untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi prediksi saya salah. Kalau saya tadi ngelihat bapak ini termasuk orang dengan gangguan jiwa. Kadang ngelihat pakaiannya segala macam, ya. Nah, ternyata bapak ini benar-benar dia ini kerja. Luar biasa ya, Pak ya. Kalau saya minta maaf boleh sama bapak? Boleh. Siapa tahu tadi salah prasangka segala macam ya, Pak ya. Boleh ya? Enggak apa-apa. Bapak ngerokok, jangan ngerokok, Pak. Ditabung aja uangnya. Iya. Kadang ngecer, ngoten. Ngecer? Nggih, kadang ngecer setunggal. Kaget ya, ngomong tidur di kuburan. Waduh. Antunya takut. Ketawa bapaknya. Antunya takut, Pak. Udah tiap hari soalnya. Jadi sementara ini nanti kita kasih tambahan uang aja untuk si bapak karena bapaknya memang kerja di sini. Dan ini areal Gresik Lamongan, ya betul ya. Yang mana saya sering lalu lalang di sini. Dan si bapak ini kerjanya di situ ya. Yang bapak tadi jual rosokannya di situ toh? Timbuk Bari. Iya, ya. Dan ibu-ibu ini tahu si bapak ini memang kerjanya di sini. Setiap hari lewat sini, ya. Tidak punya saudara, Pak. Di sini kan saudaranya ibu-ibu ini semua. Ya. Saudaranya. Kalau jenengan baik, sopan pasti banyak orang yang anu, Pak. Intinya itu aja. Kalau jenengan baik, sopan ketemu orang, assalamualaikum. Bapak ini enggak aneh-aneh. Iya. Kalau ketemu ya ketawa. Kenapa marah-marah? Kan pacarnya kamu. Gantinya Pak ya. Kan kadang ada orang yang situ mikulan orang itu. Enggak iya. Oh, yang ya. Itu harta Pak Tur. Itu yang anu toh. Plastik-plastik yang depan belakang banyak. Dia itu. Tiap hari lewat sini. Ya, itu biasanya dia di anu, di nginjen itu loh. Di SPBU nginjen itu. Yang masih muda itu jalan. Ya. Ibu, berapa semuanya? Sudah. Lu sudah gimana maksudnya? Sudah. Lu ibu kan kerja. Iya, Rin. Benar ini? Iya. Apa? Benar. Iya. Ya, jadi ibu ini tadi saya sudah dikasih minum. Ini makannya bapak juga gratis. Mudah-mudahan ibu sehat ya, Bu ya. Panjang umur. Ya. Luar biasa. Banyak orang-orang baik. Sekali lagi banyak orang-orang baik dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu ketemu orang-orang baik dan terus belajar baik, ya. Ayo Bapak, Ibu, yuk. Bu, matur sembahun nggih. Sehat-sehat ya, Bu. Ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Alhamdulillah hari ini kita ketemu sama Pak siapa tadi? Muhammad Julianto. Pak Muhammad Julianto, nanti ada sedikit tambahan rezeki buat pegangannya Pak. Siapa tahu nanti Bapak pulang titip buat anak-anaknya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung terus, tonton terus channel YouTube Pak Purnomo Belajar Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.